Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengumumkan pada Kamis 3 Juni bakal menjalankan dua misi khusus untuk meneliti Venus, planet terpanas dalam tata surya, pada 2028 sampai 2030. Venus diduga planet pertama yang layak dihuni di tata surya, lengkap dengan laut dan iklim seperti bumi. NASA sudah lebih dari 30 tahun tak pernah mengunjungi Venus. Misi terakhir dari lembaga antariksa Amerika Serikat ini dilakukan misi Magellan pada tahun 1990. Meski begitu, Jepang dan Eropa pernah mengirim robot untuk mengorbit di planet urutan kedua ini. Misi ini adalah pertama dalam beberapa dekade. Badan Antariksa Amerika Serikat mengatakan, pihaknya memberikan sekitar $500 juta Amerika Serikat untuk pengembangan masing-masing dari dua misi yang dijuluki Da Vinci. Kependekan dari Deep Atmosphere Venus Investigation of Naval Gases, Chemistry and Imaging, dan Veritas, yaitu Venus Emissivity, Radio Science, Insar Topografi, dan Spektroskopi. Da Vinci akan mengukur komposisi atmosfer Venus yang padat untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ia berevolusi. Sementara Veritas akan memetakan permukaan planet untuk membantu menentukan sejarah geologisnya dan mengapa berkembang begitu berbeda dari bumi. Da Vinci juga diharapkan akan menyuguhkan gambar resolusi tinggi pertama dari fitur geologis unik di Venus yang disebut G-Shell, yang mungkin sebanding dengan benua bumi dan menunjukkan bahwa Venus memiliki lempeng tektonik.